Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton. Para penonton pernah dengar perkataan mekatronik? Apa itu mekatronik? Seperti robot ke? Atau bukan? Ha, mari kita ketahui dengan lebih mendalam apa itu mekatronik. Mekatronik didefinisikan sebagai aplikasi elektronik dan teknologi komputer untuk mengawal pergerakan sistem mekanikal sesuatu produk. Mekatronik menggabungkan ilmu kejuruteraan mekanikal dengan elektronik untuk membangunkan teknik pembuatan yang mari kita lihat satu persatu gabungan dalam sistem mekatronik. Pertama adalah sistem kawalan. Anda tahu apa itu sistem kawalan? Sistem kawalan umpama otak kepada sistem robotik. Sama seperti otak manusia, sistem kawalan ialah peranti papan pengawal yang mengurus, memerintah, mengarahkan atau mengatur kelakuan peranti atau sistem lain. Ini adalah contoh mikro pengawal yang boleh digunakan untuk mereka bentuk sistem kawalan iaitu Arduino Uno, Raspberry Pi, Microbit dan lain-lain. Okey, kita sudah tahu bagaimana sistem kawalan berfungsi. Tapi, apa pula fungsi pengaturcaraan? Pengaturcaraan adalah set arahan yang diberikan kepada mikro pengawal supaya sistem robotik beroperasi seperti yang dikehendaki oleh pengguna. Tanpa set arahan ini, sistem robotik tidak dapat berfungsi. Set arahan ini perlu ditulis dalam bahasa tertentu yang sesuai untuk difahami oleh mikro pengawal yang kita gunakan. Set arahan inilah yang dikenali sebagai bahasa pengaturcaraan. Ada pelbagai jenis bahasa pengaturcaraan seperti C, C++, PHP, Scratch Python dan sebagainya. Seterusnya, gabungan sistem mekatronik yang kedua adalah sistem elektrikal. Adakah anda tahu apa itu sistem elektrikal? Sistem elektrikal merujuk kepada sistem yang menggunakan arus elektrik sebagai sumber bekalan kuasa. Sistem elektrik dalam reka bentuk mekatronik berfungsi untuk membekalkan arus elektrik bagi membolehkan peranti mekatronik menjalankan fungsi yang ditentukan. Seperti contoh berikut, kipas dapat bergerak apabila panel solar menyerap cahaya matahari bagi menghasilkan tenaga elektrik. Kemudian, pengawal pengecas solar mengecas bateri daripada sumber tenaga iaitu panel solar dan memastikan sel elektrik tidak berlebihan. Bateri memberikan tenaga kepada motor untuk bergerak. Jom kita kenali gabungan sistem mekatronik yang ketiga iaitu sistem mekanikal. Anda tahu apa itu sistem mekanikal? Sistem mekanikal adalah gabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi sebagai pengantara untuk memindahkan satu jenis pergerakan kepada pergerakan yang lain. Sistem mekanikal ini membolehkan produk berfungsi sama ada dengan bergerak atau berpusing. Sistem mekanikal juga boleh digunakan sebagai struktur sokongan. Sebagai contoh, motor adalah sumber gerakan bagi sistem mekanikal dan memerlukan komponen lain seperti gear, tali sawat, takai dan sebagainya untuk menggerakkan sesuatu. Gabungan sistem mekatronik yang terakhir adalah sistem elektronik. Jadi, apa itu sistem elektronik? Sistem elektronik adalah susunan dan sambungan fizikal komponen elektronik dalam meta untuk menjalankan operasi sesuatu sistem. Peranti elektronik mempunyai banyak komponen elektronik seperti perintang, diode, papan litar, suis, penderia, transistor, kapasitor dan lain-lain. Ha, siapa ada kereta kawalan jauh? Sebagai contoh, sistem elektronik dalam alat permainan kawalan jauh berfungsi untuk menerima dan menukarkan isyarat input kepada isyarat elektrik bagi memacu dan menggerakkan motor.